Kalau mutasi tidak badan hukum, kan bukan ke HI dia jadinya. Karena tidak hukum kita sampai ada tatapannya, betul nggak? Kita minta tatapannya aja. Jadi kita mekanisme pihak mutasi itu ada di ini, di pengawasan Pak. Ya betul, ini kan kita paham ya. Kita paham itu. Iya, iya. Betul. Jadi ada jadi subur, ya. Kita terima. Betul. Itu yang berbahaya. Iya. Saya belum ke sana, cuman mereka mengatakan begitu. Ya kan? Berarti itu Pak, jadi mereka, kita kan SPT ini keluar Pak. Rencananya hari Senin. Rencana hari Senin, besok dulu. Kenapa? Karena kita dicoba ke bukan keputusan langsung Pak. Iya Pak, saya ini Pak, makanya saya bilang tadi. Kita pengen tidak lanjut, kalau Bapak bilang merekanya ngomong begitu, berarti Bapak terima apa mereka tuh? Ketentuan apa kan begitu? Terima kasih Pak. Silakan di posisi Pak. Ya? Pak, kita bukan minta anjuran perselisihan hak, tidak. Kami hanya minta penetapan. Benar nggak konsultasinya? Itu bukan bidang pengawasan. Oke. Kami tahu Pak, jangan diajarkan tentang perselisihan itu. Gitu. Ya, terima kasih Pak, masukannya Pak. Di sini saya selaku kabid akan bertanggung jawab. Saya minta waktu satu minggu untuk menyelesaikan ini. Terima kasih, itu ya. Ya. Nah, berikutnya, karena itu surat yang sama Pak ya, satu surat ini Pak. Ya. Kita bahas satu surat langsung ya. Sakit berkepanjangan. Udah 2 tahun ini sakit Pak. Dia hanya diberikan obat 763. 763 dari 3.300. Kita minta PHK nih. Sesuai ketentuan undang-undangan kita minta PHK kan boleh kan? Oke. Ketentuan begitu kan boleh kan? Nah, enggak mau Pak dokumentasi jadi PHK. Tentu kemana? Ke pengawas kan? Karena itu mati. Hah? Apakah itu pakai satu minggu Pak? Karena saya pegang sama. Baik Pak, nanti saya cek lagi. Ini udah 2 tahun yang iya, 2 tahun ini oh ya. Betul. Nanti saya cek lagi, kita evaluasi akan saya sampaikan secara tertulis ke SP. Oke, okay, baik. Tunggu dulu. Sesuai tertulis ke SP. Ya. Sesuai dengan laporan pengaduan yang sampai ke bidang pengawasan. Itu kan yang minta pertanggungjawaban atas ini masalah yang mana? Berlarutnya itu yang sama pengumuman sih itu kan ini karena paketnya ya biar satu paket karena satu PT nih iya satu PT nih biar karena tanggung jawabnya tadi Pak Astra upah di bawah MK tuh wansin 33 mereka bayar 31 31 tuh ini Pak Kabid, Pak Kabid, ya, Pak Kabid begini. Ini persoalan kan di surat yang tadi disampaikan, ya, semua sudah tertuang Pak ya? Sudah tertuang. Sekarang kira-kira bidang pengawasan berkomitmen untuk menyelesaikannya untuk waktu berapa? Berapa? Ada yang bisa dalam satu minggu ini Pak, ya. Terkait dengan ini penetapan ini. Ini juga akan, apalagi ini sudah 2 tahun lewat itu akan saya cek dulu Pak. Nah, oh, kan, ya. Baru upah itu Pak. Iya. Kan itu sudah Mei Pak. Iya. Mereka 4 bulan itu sudah resek itu istilahnya. Melanggar, 4 bulan sudah melanggar. Kan penetapan upah itu harusnya bayarnya di Jerman. Dia bayar itu sudah sampai Mei ini. Iya. Sampai April lah katakan, April yang diprediksi orang kan. Itu dibawa ke MK. Seminggu apa tinggal tuh barangku? Tidak lama kok. Selesai tuh Pak. Ya. Satu minggu. Ada instrumen hukum ya? Satu minggu cukup. Ya. Satu minggu cukup. Ya. Ya. Cukup. Tidak lanjut ya. Untuk yang tugasnya pengawas kami. Ya. Untuk 9 perusahaan satu minggu cukup. Kita bagi dari pengawasan ya. Saya. Karena lama Pak. Tidak ada dalil lagi yang bisa mengatakan ini. Bolehkah kita membayar upah di bawah MK? Enggak. Kalau boleh, enggak apa-apa. Katakan itu oleh pengawas. Ketika pengawas MK, apa masalahnya? Baik, Pak. Makasih, Pak Dales. Iya. Ya.
Pak Kabit, gimana? Setuju ya, satu minggu kita kasih waktu ya untuk tindak lanjut terkait dengan 9 perusahaan melalui surat tanggal 22 April. Setuju? Setuju. Pengawas yang lain? Komitmen ya terkait dengan apa yang disampaikan tadi terhadap tuntutan. Semua persoalan disampaikan dari tanggal surat tanggal 22 April itu. 8 dan 22, ada dua surat. 8 April? 8 Maret. 8 Maret. 26 Maret dan 22 April. 22 April. Yang 22 April rangkuman dari 8 Maret itu ada. Bina Jika Timur. Ada ya. Oke. Iya. Pastikan dulu ya tanggal 8 ada. Terus tanggal berapa lagi, Bang? 22. Ah, 22 ada. 26 Maret, 24. Ya, jadi histori surat itu, Pak. Tapi belum surat awalnya. Ya. Berlalu surat kedua, gitu ya. Tetapi surat kedua dan kemudian itu juga itu mengakomodir isi dari surat-surat sebelumnya. Ya. Karena enggak jalan. Oke. Okay. Itu yang pertama, yang kedua, surat kedua, ketiga dan yang berikutnya itu memang nambah isinya. Kenapa? Masalah muncul terus, Pak. Nah, itu dia ininya. Alurnya seperti itu. Nah, ya saya pikir konkret ya, Pak ya. Konkret saya minta itu kita sepakati dalam sebuah tertulis ya. Tertulis. Tertulis. Karena itu saya pikir agak susah